Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani di mana berada. Kita akan aplikasi tanaman kelapa sawit yang ini jenisnya Pejifera. Jadi untuk sahabat semuanya, ini kita aplikasi pembuktian pupuk paten, ya, paten gold ini, pada tanaman kelapa sawit yang memang dari kecil ini Pejifera, ya, harusnya diganti. Tapi ini kita akan uji coba karena ini sudah ada di lokasi kebun kita. Sekarang ini tanggal 18 Agustus 2024. Jangan dulu, jangan dulu. Nah, ini kita aplikasikan, kita tandai ya pupuk apa untuk semprot warna kuning pilok. Nah, tanggal 18 Agustus nanti kita lihat beberapa bulan ke depan. Jadi nanti kalau memang ini jadi berhasil, berarti memang ini luar biasa pupuknya. Kita pembuktian. Untuk aplikasinya, satu adalah nanti jangan nih. Nanti ini akan kita lukai di sini, nanti kita tuangkan untuk satu batang. Jika lo tidak pernah berbuah, itu SOP-nya adalah 2 saset. Tapi kalau pernah berbuah, artinya jadi buah tapi buahnya kurang, satu saset. Oke, sahabat semuanya, kita aplikasikan di sini ya. Karena ini tidak pernah berbuah, nanti kita akan aplikasikan 2 saset ya. Oke, kita lukai. Awas, awas tadi. Dek. Kita pakai parang ini. Oke, kita kasihkan satu. Ini ya. Merah sahabat semuanya, kita tuangkan aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, oke, kalau udah kita tinggal lagi seperti ini. Satu lagi sebelah sana yuk. Kita lihat sebelah sini. Semprot ya? Jangan, jangan, udah. Sana lagi nanti. Jangan udah nanti habis nanti. Mundur. Ya, kita kocok. Sesuai aja. Oke, kita tuangkan di sini. Ini bisa kita taruh di ketiak juga seperti ini bisa. Akan diserap oleh tanaman. Oke guys, demikian ini pohon kedua ya pada tanaman Pejifera. Nanti ada satu lagi kita aplikasikan pada tanaman yang memang jantan, dari bawah tidak pernah berbuah ya. Terima kasih, sukses selalu.